balik mulu di ambulan, ngapain sih kerjaannya? Woi, Kota Depok, pemerintah Kota Depok, ambulannya bulak-balik mulu. Ah, dari tadi udah ada 200 kali. Woi, pemerintah Kota Depok, ngapain aja nih bulak-balik mulu? Ada isinya kan ambulan, malah kacang-kacang mulu. Seorang pria warga Depok memaki ambulans karena dianggap berisik. Dalam video, tampak seorang pria merekam mobil ambulans yang melintas. Pria yang merekam dan memaki-maki tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Diketahui bahwa ambulans tersebut bolak-balik lantaran terjadi kebakaran di RS Arafik Kelapa 2, sehingga dilakukan pemindahan pasien dari RS Arafik Kelapa 2 ke RS Arafik Sawangan. Dalam video, ia menyampaikan permintaan maafnya. Dalam video saya ini semata-mata karena tidak ketahuan saya bahwa pada malam itu ada kejadian kebakaran di rumah sakit Arafik Kelapa 2 dan mereka komunitas ambulan di rumah sakit ambulan Depok sedang berupaya membantu menolong pasien ke RS Arafik Depok Kelapa 2. Sekali lagi sedalam-dalamnya saya meminta maaf bahwa ambulan adalah kerjaan yang mulia. Bolak-balik mulu di ambulan, ngapain sih kerjaannya? Woi, Kota Depok, pemerintah Kota Depok, ambulannya bolak-balik mulu. Ah, dari tadi udah ada 200 kali. Woi, pemerintah Kota Depok, ngapain aja nih bolak-balik mulu? Ada isinya kan tuh ambulan, malah kacang-kacang mulu. Ntar gue balik lagi nih. Nih, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Muhtar. Ambulan tiap detik lewat.